Seorang anak laki-laki usia 12 tahun terseret arus sungai Batang Berangin ketika sedang mandi di sungai. Tim SAR gabungan langsung turun ke lokasi untuk melakukan pencarian. Ziyad Asidik, anak laki-laki usia 12 tahun terseret arus sungai Batang Berangin yang cukup deras. Sungai tersebut terletak di Desa Gugu, Kecamatan Rendah Pembarap, Kabupaten Merangin. Kejadian ini ketika Minggu sore 19 November 2023 bermula saat korban mandi di sungai bersama temannya dan tiba-tiba terseret arus hingga Senin Zia tidak kunjung ditemukan. Mendapat laporan dari Kepala Desa Gugup, tim Basarnas Bungo dibantu tim SAR lainnya dan warga setempat langsung turun ke lokasi untuk melakukan pencarian terhadap korban. Doli Maulana, Jambi TV.